Sambutan di komuniti setempat sangat menggalakkan. Even kita dah tutup penyertaan pendaftaran online, tapi masih ramai lagi yang masih WhatsApp dengan email untuk sama-sama join untuk memeriahkan lagi kita punya aktiviti forward dengan plogging bagi menjayakan Hari Kita Sembilan Kemasaan 2018. Kalau kita tengok sebelum ni, ramai contoh masyarakat kita sendiri atau rakyat Malaysia ramai jogging sambil mengutip sampah. So kelainan yang kita buat kali ini, kita just santai, fun walk, and then dalam masa yang sama mereka menjaga kebersihan alam sekitar dengan mengutip sampah. Untuk makluman semua, pada kali ini kita fun walk dan plogging tanpa plastik, no plastik. So masyarakat yang komuniti yang kutip sampah nanti, dia terus akan buang dalam tu sampah. So kita tak sediakan plastik sampah dengan sarung tangan. So kita sediakan tu sampah sahaja. Tu sampah nanti dia akan berjalan bersama-sama peserta fun walk ni untuk memudahkan peserta buang sampah dalam tu sampah nanti. Hari ni saya buat penasaran untuk menukar barang lah. Ya, 16 orang. Mana surat khabar lah saya buat semua. Sebab kalau ikut syarat-syarat dia, satu seorang peserta tu 10 naskah surat khabar. Jadi 160 naskah lah, banyak. Jadi acara ni acara tahunan bagi SWW ni lah. Kemudian setiap tahun saya ikuti program ni. Ini yang saya pernah ikuti ni memang seronok untuk family lah. Mana dia fun walk ni untuk family, enjoy tu kan. Kadang-kadang anak-anak tension dengan kat rumah, hari Sabtu Ahad kan cuti, oh enjoy ni. Itu dia. Pada yang mana yang belum pernah mengikuti program ni lah, okey, saya syorkan cubalah. Dia setiap tahun dalam bulan 11. Dia akan keluar pendaftaran, kemudian cuba cek tengok. Mesti ada punya program ni. Secara tahunan dia. Itu je. Tapi seronok. Benda ni kan memang elok lah. Sebab benda ni kalau kita buang saja pun non-bazir. Apa kata kita join, macam mana kita cara-cara nak buat di kita semula. Supaya benda tu terbuang jadi terpakai. Kan? Kalau kita tak join, kita rasa rugilah kan. Sebab penduduk PSA Pantai ni memang ramai yang berminat untuk join. Jadi saya mengetuai pun daripada PSA Pantai lah. Memang elok digalakkan, kata orang setahun sekali ke, itu elok digalakkan. Sebab apa? Mengingatkan kepada penduduk di sekitar PPA ni supaya botol-botol tu di rumah pun kita boleh buat satu benda yang boleh terpakai lah. Jangan ada minum habis dia buang, jangan. Benda tu boleh dikutas semula, maksudnya apa yang kita, ilmu yang ada kat sini, kita bawa balik kat rumah. Sebelum ni yang apa yang ni belum ada lah, tapi sebab untuk kesihatan diri kita. Kadang-kadang PPA ni pun kadang malas nak jogging kan, bila adakan macam ni beramai-ramai, semangat tu rasanya macam oi hebatlah hari ni aku nak join. Jadi benda ni bukan selalu ya, ibaratkan tak tahu berapa akan datang akan buat lagi, tapi kalau boleh galakkan selalu lah ada buat program yang macam ni. Memang kita join semua PR macam tu lah, ada sekeliling ni. Program ni bagus lah sebab dia melestarikan alam. So kita sambil kita join program larian tu, kita juga boleh menjaga alam sekitar dengan mengumpul botol kosong, tin. Dan sebab benda tu kan boleh kita semula, so kita boleh gunakan balik untuk perkara yang lain. Bagi saya, bagus lah program ni sebab satu, tak mengeluarkan duit. So lepas tu, dengan cara penukaran duit tu, dia menggunakan barang alam sekitar, barang kita semula. So bila guna barang kita semula tu, kita boleh cari dia di mana-mana. Kadang-kadang orang suka buang sampah, melata. So kita boleh, sambil kita mencari, kita boleh membersihkan juga. So saya harap program ni boleh diteruskan lah.